Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wah, siang ini kita ketemu lagi di trading bareng. Cuman siang ini mungkin selama seminggu apa ya, seminggu setelah di ketok palu FDMD hilang, maka turun. Nah hari ini hari yang ditunggu, yaitu hari di mana IHSG rebound disertai dengan saham-saham unggulan juga. Nah, bisa kita lihat di layar saya, kelihatan teman-teman. Paling enggak empat saham yang saya ikuti, dan seperti yang bisa kita lihat semuanya hijau mantap juga nih, lumayan. BCA aja 3% lumayan, toh. Ega serta ada SII juga, wah merah kok. Mandiri juga dan sebagainya. Ini masih 4% semuanya. Nah di sini kita ada Mbak Intan dan Purnomo, selamat datang. Silakan. Halo Mas. Halo. Nah kita nih tadi sih kita sempat bahas-bahas ya, kita sempat ngobrol-ngobrol, terus ada banyak saham atau beberapa saham yang memang kalau kita kulit pun nyeneng kayak apa ya, itu buka dikit hijau, buka dikit hijau, seperti kemarin ya. Nah, mudah-mudahan bahasan kita pada siang ini kita juga bisa nemu sama apa nih yang pantas kita koleksi, baik untuk aspek syukur-syukur aspek atau untuk simpanan kita beberapa hari, beberapa bulan ke depan. Oke, yang pertama sesuai yang kita share di channel, kita udah nemu ini ya, Vegas di sini. Kita bisa lihat, hey guys, kan ini cakep kok. Jadi kita di channel itu nih, bahasanya ada Vegas, lumayan 8%, kemudian ada PTBA. Nah ini PTBA mantap nih, ini nunggu sama 20, kemudian mana yang mau support di sini? Lupa di sini garis horizontal ini. Kemudian ada lagi ada yang kan sudah sempat sounding juga, ada lagi. Nah tapi dari beberapa saham yang kita mention ini teman-teman yang di yang berdasarkan channel kita ya di Telegram, itu saya nemuin yang mungkin masih belum naik banyak, sama-sama mantul, rebound. Kemungkinan ini juga aslinya akumulasi nih, karena seperti kita tahu ya di sini ya, big banks, index mover semuanya dinaikkan, dijualkan, cukup tebal juga 3-4%. Tapi ada satu lagi saya nemu teman-teman, ada saham SMGF. Ini sih yang menarik. Kita misal dari turun, kita cek dulu bandar molokinya, kesebutannya dari 27 bulan 6 sampai hari kemarin, 4 Juli 2022. Masih memang penurunannya masih belum ada ini ya, masih belum ada sebenarnya mungkin, tapi bisa kita lihat sambil tuh ini teman-teman, setelah di kolom M20 ini tuh fasenya masih uptrend. Nah ini kan titik karena masih uptrend, masih dalam masa uptrend, tinggal tunggu sendirinya aja. Ini kalau jadi sendir sambil tunggu stok asik di bawah tuh, kemudian kemarin udah kan saya masih ini ya, masih sideways. Terus kita coba pakai mana ya, saya share screen dulu deh. Sebentar, saya share screen yang satunya dulu, kelihatan. Nah ini kelihatan ya. Nah masih ini masih menarik, NKR masih dalam fase sideways dan hasilnya masih cakep. Stok sudah di bawah. Kemudian, oh ini ada lagi. Saya itu nemu saham
yang mungkin ya teman-teman itu mau nyimpen untuk anak adik INKP. Saya pakai yang lengkap aja. Nih. Saya kalau saya pribadi sudah apa sudah kalau di bos kan ada fitur alert teman-teman. Ada alert saya di handphone udah pasang alert. Kalau INKP 7200 saya masuk ini udah kemarin supportnya udah 7250-an ini kan kita support lah ya sih. Ah gitu teman-teman tuh tambah ini stokastiknya di bawah. Harusnya di bawah Golden Cross hari ini dan menariknya lagi dia itu turun mantul support terus candle-nya hari ini hijau lepas balik ke bawah udah masuk aja nih cakep. Ini sama kayak ini Mas Rizal, sama kayak NICL kalau nggak salah. Iya. ICL itu kemarin Bollinger Bawana ini kan sama persis kan. Ini sama persis ini. Oh ini cakep. Mirip-mirip. Kalau saya sih memang senang ya saham-saham yang pas turun terus begitu hijau lepas dari bawah stokasi bawah itu cukup buat dikoleksi. Ini juga akumulasinya bagus nih Mas. Bagus. Ya ini juga sudah masuk channel Profita tadi Pak Adi. Satu bulan enam. Ini masih ada akumulasi. Nah, kita bisa lihat ini juga di mana dia itu yang apa yang jualan dominan ini nih, PDIP dan teman-teman. Masih ada akumulasi satu urut, cakep nih. Serius cakep. Iya maksimal. Oh ini pada saat baru diturun 21 bulan 6. Turun akumulasi. Akumulasi asing juga akumulasi. Asing akumulasi sekarang ini kalau di alat Profita udah timing masuk timing udah hari ini timing udah masuk channelnya Profita mana tadi lihat channel Profita pagi saya ngulik-ngulik bikin video di YouTube ngulik saham NICR wah cakep ini gitu kan nah, sekarang ini kita masukkan lagi ada apalagi Mas Bro berarti oke saya juga naksir ini Mas PNBS atau BP deh coba saya share screen deh Mas saya okay. coba nah saya share juga bisa nggak saya share secara langsung aja oke saya share screen ya sudah kelihatan yes sudah kelihatan ya nah ini kalau kita lihat di PNBS nah ini PNBS-nya menariknya di sini Mas nah ini dari kita lihat dari MA-nya kalau kita lihat dari apa namanya kita lihat dari ini apa si Bollinger-nya gitu kan dia mantul nggak sempet kena Bollinger bawah tapi ini masih potensi Bollinger bawah jadi ini kalau ada yang mengatakan downtrend sih masih boleh-boleh saja ada yang mengatakan misalkan ini ada yang mengatakan PNBS ini downtrend dasarnya ini misalkan Mas Rizal ya ini misalkan nah misalkan ada yang melihat ini seperti ini nih Mas Rizal nih dari sini nah ini misalkan kalau ada yang seperti ini ya kan nah ini gitu kan ya ini boleh-boleh saja kalau ada yang dasar ini boleh sih nah ini kan downtrend nih gitu kan ini downtrend gitu kan ya boleh tapi kalau saya melihat dari satu tadi udah dibahas sama Mas Rizal ini MA yang menarik banget Mas Rizal. Ini MA, kenapa saya bilang menarik? Yang pertama saat dia volume turun ini Mas Rizal, periode ini volumenya habis nih. Jadi pada saat dia turun di sini, ini nggak ada volume Mas Rizal. Ini nggak ada volume nih, dari sini nggak ada volume nih. Ya kan, volumenya habis nih. Ya, ini nggak ada volume. Ini MA berapa? Gimana? Ini MA, ya. Ini MA 60, ini MA 100, 200 yang paling atas, ini MA, apa namanya, 120 gitu kan? Mantul itu ya. Mantul, ya ini kan kelihatan mantul di MA 60 sama MA 120. Nah ini menurut saya cakep sih kalau misalkan dia nanti apa namanya bisa sih cakep. Satu lagi apa tadi saya menulis satu tadi apa ya? Bukan
Tadi saya nemu saham bukan apa tadi ya, CCU pasalnya. Pulunya. Ah, lupa saya. Apa tadi ya? Ini sempat model aduh apa tadi ya? Sebentar apa tadi Mas Ijar? Lupa saya sebentar ada teman saya. Tadi saya sekilas ya. Tadi ini enggak sempat dicek enggak? Oke. Apa BIP tadi kalau nggak salah ya? Sebentar, apa BIP tadi ya? Kisko, BIP. Oke. Ini udah tuh. Karena ini sudah perfect uptrend ini perfect uptrend ini. Nanti kalau MA ya BIP. BIP ini salah satu yang menurut saya cakep. Kenapa? Ini saham ini kalau nanti MA2 itu motong MA20, ini sudah perfect uptrend nih Mas. Oh, MA5-nya itu yang merah. Iya, yang merah ini sudah motong MA20, sudah perfect uptrend. Dan kalau perfect uptrend ini, ya ini kan masih belum perfect uptrend yang ini. Ini gambarnya kebetulan nggak sip, kita coba tak ganti deh. Kita ganti deh yang ini. BP. Ini kalau coba ada di warnanya putih aja udah enaknya. Nah ini kan berarti dia motong dari sini Mas. Lepas MA ini motongnya kan dari sini nih. Ya kan? Makanya ini tinggal masa perfect uptrend cuma 1 bulan. Kan jarang kejadian perfect uptrend cuma 1 bulan jarang gitu kan. Jadi nanti kalau ini tinggal nunggu ini sudah perfect uptrend lagi. Dan ini salah satu saham yang menarik menurut saya karena ini sudah mendekati perkapren CDP. Ini high rate 7%. Setuju Mas? Iya. Nah ini sudah lepas nih MA5 sama MA120 sama 200 sudah enggak cuman lagi udah berpisah di sini, sudah berpisah. Mas SKT juga cakep loh menurut SKT coba kalau SKT. Turun tuh masih ada akumulasi. Keduanya bagus ya? Bagus, turun terakhir sih tapi ini juga, ya kalau ada yang bilang downtrend masih downtrend misalnya enggak juga nih ya, karena ini yang cenderungnya yang sini sudah di atasnya yang main ya ini tuh mirip-mirip kayak Wim oh Wim, bismillah oh ya jangan ngempel-ngempel gitu ya nanti kalau begitu the ini juga pas turun dari awal Juni itu masih akumulasi loh. Iya. Ya ini sekarang kan ini apa dijaga sama MA 200 nih. Oh iya. Ya kan ini MA 200 kan. Dia mantul pertama ini MA 200 nih Mei, kemudian di bulan-bulan awal Juni, pertengahan Juni sampai hari ini juga di 200 juga ya. MA 200 kan. Oh iya. Oh mungkin kemungkinan besar dari ini juga ini Mas mantul MA 200 itu. Iya kalau untuk jangka pendek bisa nih kita gunakan MA200 sebagai supportnya. Yes. Cakep. Oke. Okay. Itu Mas Rizal. Jadi saya yang pertama kalau saya pribadi nasib NICL, kemudian BP, NICL sama kayak tadi INKP ya. INKP sama INKP. INKP capnya mirip INKP, kemudian dilihat dari polimernya ya ini mirip INKP sama NICL ini mirip lepas sama INKP lepas sama kemudian saya sendiri naksir apa namanya BP karena ini tinggal nunggu MA5 atau MA20 kemudian perfect uptrend satu lagi saya naksir BNV yes. NBC oke sih ini apa oke sih aku cakep sih NBC sendiri ya aku sudah ini MA 60, 120, MA 200 ya semoga deh. Jadi kalau saya pribadi teman-teman di luar sana mengatakan kenapa kok yang diomongin dari tadi banyak saham-saham lapis dua kalau saya gitu itu karena ini karena apa namanya sekarang IHSG kan lagi gonjang ganjing nih kita lihat IHSG ya kita lihat IHSG. Jadi kalau saya pribadi kalau IHSG lagi gonjang ganjing naik kan. ISG kita supportnya 200 sudah jebol, kan?
Kalau saya ini kan udah downtrend, jadi kan downtrend nih, misalnya kalau kalau kita gambar seperti ini, kalau kita gambar seperti ini, ya sketch seperti ini mas. Iya, kemarin ini. Iya kan, ini kalau jangka pendeknya seperti ini mas, misalnya. Ya. Lower low. Iya kan, kan seperti ini kan, begini kan. Nah ini kan sudah seperti ini kan. Kalau jangka pendeknya, tapi kita lihat kalau kita lihat jangka panjangnya kan seperti ini nih. Ini juga ada yang mengatakan tidak downtrend ya, ya sebentar suka saja gitu. Makanya karena IHSG sedang galau, saya bilang sedang galau nih, maka lebih nyaman transaksi itu di saham-saham lapis dua yang tidak membebani apa IHSG. Karena kalau saham lapis 2 itu korelasinya nggak sebanding berbanding, nggak selalu berbanding lurus dengan apa namanya IHSG gitu sih. Jadi kalau saya gitu, kenapa yang dibahas itu kok saham-saham lapis 2 gitu kan? Nah itu kalau saya seperti itu. Tapi kalau kita sekarang lapis 2 ya mas ya, menurutku ini masih ada harapan besar untuk lapis 1 mas dan indeks Nasdaq 45 lainnya. Karena di tanggal 9 Juni kemarin mas. 9 Juni, oke. Okay. Kita ada gap itu, IHSG. Nah, sematan lah mulai di ini. Oh, yang ini ya? Iya. Iya, oke. Itu akhirnya pasti bisa ke situ. Jadi kita, apa namanya, jangan ragu lah buat serok-serok, cicil-cicil juga. Sementara yang cepat ini memang lapis dulu. Kayaknya di sidang belajar yang ini? Enggak, yang komposite-nya. Oh, tadi geser ya. Oke. Nah, gitu mas. Kalau saya mas, kalau paling berarti kita hari ini nemu apa ya mas? Pertama NKP. NKP. PNBS. PNBS. NICL. NICL. IP. IP. Apa lagi tadi? WSKT tadi. WSKT. WSKT. Sama gaya. Skeber, ya. Semuanya catat nih. Nanti kita catat, kita menemukan beberapa saham tadi. Catat pasti jam. Oke. Ini karena pertanyaan mungkin masih terbatas ya hari ini. Lagi asik hijau. Jangan lupa tetap ini teman-teman tetap gunakan money management karena ya itu seperti Mas Pur tadi bilang masih galau ya, masih galau. Kita maksudnya mikir-mikir aja, tapi it's okay kalau teman-teman mau trading cepat, it's okay. Memanfaatkan pantulan, hari ini mantul, mulai hijau, yang udah pasti aja, plus 2%, plus 4%, jual, it's okay. Atau disesuaikan dengan trading-nya teman-teman sendiri. Aku ada teman lagi? Atau mungkin ada teman lagi? Ada. Ini baru pertama kali saya ikut trading live trading ya? Iya. Wah, menyenangkan. Asik-asik. Dapat tapi yang jelas tadi udah belanja NCL sih. NCL. NCL saya tadi udah belanja. Saya tadi udah belanja karena saya cakep. Oke, okay. Dapat tambahan kosan dari Mas Rizal ini luar biasa. Terima kasih Mas Rizal. Makasih juga. Terus jangan lupa teman-teman yang mungkin ketinggalan live trading ini nanti boleh pantengin YouTube-nya Profita di Profita Official. Hari ini akan kami unggah juga video ini. Jadi ya, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih Mas Pur, terima kasih. See you besok. Terima kasih. Assalamualaikum.